Sedikitnya terdapat 12 titik penyekatan yang diberlakukan di wilayah Kabupaten Garut untuk menutup akses keluar masuk kendaraan pribadi berplat nomor luar kota yang datang dari arah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Bandung, serta sekitarnya yang tujuan Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah maupun arah sebaliknya. Dari jumlah titik penyekatan tersebut, terdapat 4 titik penyekatan utama yang berada di jalur nasional, yakni di kawasan Limbangan, Selaawi, Malangbong, serta wilayah Kadungora. Sementara 8 titik lainnya tersebar di sejumlah kecamatan yang merupakan jalur kabupaten yang bisa dilintasi kendaraan dari luar kota maupun jalur wisata. Dalam penyekatan ini, setiap kendaraan pribadi diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya. Juga mereka dilakukan pemeriksaan antigen oleh petugas kesehatan. Apabila ketahuan akan mudik, maka diharuskan untuk putar balik atau tidak melanjutkan perjalanan dan tidak diperbolehkan mudik ke kampung halaman. Kasat Lantas Polres Garut, AKP Karyaman, mengatakan kegiatan ini sebagai persiapan untuk menghadapi musim mudik lebaran, di mana warga masyarakat dilarang untuk melakukan mudik lebaran tahun ini. Dan penyekatan ini akan berlaku mulai 6 Mei mendatang. Kegiatan hari ini kita simulasi untuk penyekatan, khususnya yang ada di jalur Limbangan sampai Malangbong, karena itu jalur nasional, termasuk jalur provinsinya yang di Kadungora sampai perbatasan Selawi. Untuk jumlah titik penyekatan ada berapa, Pak? Kalau untuk penyekatan, kita yang utama ada 4, tapi ada pendukungnya di wilayah kota juga ada 8. Sementara itu, untuk mobil pengangkut sembako, BBM, dan mobil ambulans diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.